Jadi menurut lo tema back to body dibilang maksudnya apa? Kalau di Australia di SPJ deh, kalau nggak dipukulin kalau nggak jawab. I belong to God. Back to where we belong maksudnya apa tuh? Waduh. Temanya? Tema apa? Lu nggak tahu SPJ mau birthday? Kapan? Panggilin ambulan dong, kayaknya ada ambulansi ya. I belong to God. I belong to my parents. I belong to SPJ. So, my name is Rio. Nice to meet you. I belong to God. Okay, I belong somewhere and stuff like that. Okay. I belong to the world. Yeah, I belong to the world. Hello. Hello. Karena mulanya gue seneng nyanyi. Gue suka nyanyi di karaoke dulunya. Waktu itu kita lagi lunch time. Diajakin, dikenalin Debbie ke Lawrence. Terus kata Lawrence, SPJ mau buat choir. Terus ya sekalian lah, gue kan suka nyanyi. Jadi ya sekalian gue diajakin choir sekalian gitu. Ya, daripada nyanyi di karaoke dan nggak ada guna, ya nyanyi untuk choir sekalian membayar dosa-dosa. Iya. Jadi daripada lu nyanyi nggak ada guna, sekarang lu nyanyi buat Tuhan, sekalian bayar dosa-dosa gitu. Sekalian ngebantuin teman juga gitu. Jadi, where do you belong now? I belong to the choir. SPJ tuh bagus banget karena misalnya kalau lu dulunya gak deket-deket banget dengan Tuhan, kalau lu langsung jump into something really deep, itu susah rasanya. Nah, SPJ ini bagus, soalnya lu jadi ada kegiatan gitu yang ngebantu lu untuk deket sama Tuhan. Jadi lu gak kayak, wah, gua mau dekat sama Tuhan gimana ya gitu. Nah, SPJ ini bener-bener ngebantu lu lah. Lu jadi ada kegiatan gitu. Lu bisa mulainya dari mana gitu. Oh, gua bisa mulainya tuh dari choir gitu. Lu dekat-dekat lah, terus nanti apa namanya, lu bisa mulai lagi dengan pelajaran agama atau gimana, atau lu at least lu hangout sama anak-anaknya ya. Lu udah rasa lah lu bertumbuh. Datang choir jadi deket sih, anak-anaknya asik juga. Gua pikir dulunya, wah, anak-anak gereja gitu, gimana nih gitu. Ternyata mereka juga asik juga orangnya, maksudnya demen basket, demen foto, demen karaoke, asik-asik juga anaknya. Yeah. So where do you belong now? I belong to God. Lu bisa bilang kalau lu, oh, I belong to myself, or you belong to family or something, but in the end you belong to God, because God created you, because God love you so much, so you belong to God. Diajak untuk mengingat Tuhan lagi, untuk lebih dekat kepada Tuhan lagi. Back to Indo, karena kita orang Indo, ya gak sih? Back to our foundation of our faith, kembali ke Tuhan Yesus ya. Nah, ini beriman kepada Kristus ya, mungkin ngarahnya semakin mengimani Yesus, tapi juga dengan membawa kenyataan kita orang yang berbahasa Indonesia dengan tradisi Indonesia yang mungkin belum bisa menyesuaikan dengan tradisi. Bagi mereka-mereka yang suka judi, suka mabuk-mabuk di club, ya tolong. Kembali ke alam lah ya, kita back to nature. Jadi kita lebih dekat lagi sama Tuhan, melihat apa keajaiban Tuhan. Kita kembali sama Tuhan gitu, jadi kita yang biasanya mungkin suka lupa gitu kalau misalnya kegiatan segala macam. Bagi kita SPJ kan bisa di mana-mana ada. Tapi bisa spesial seperti di SPJ kan hanya di sini. Ya, SPJ semakin panjang, umurnya makin oke. Panjang umur,
SPJ makin solid, makin bersatu, dan yang paling penting, makin mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Jayo, all for Jesus.